Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya peredaran 22 kg sabu yang dipasok dari Malaysia. Dalam kasus ini, polisi turut menangkap dua tersangka yang berperan sebagai kurir. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan membongkar karung yang digunakan tersangka untuk menyimpan narkoba. Direkam dalam video, terdapat 22 bungkus sabu dengan berat 22 kg ditemukan petugas dari karung disita dari tersangka yang ditangkap di Jalan Perkebunan Sebilah, Kabupaten Batubara. Narkoba disita dari dua tersangka berinisial FS dan EA, berperan sebagai kurir yang sebelumnya mendapat narkoba dari seseorang di Malaysia melalui pelabuhan ilegal di kawasan Tanjung Balai. Penangkapan dimulai pada 16 September 2021 lalu. Dari pengembangan, polisi berhasil menangkap 6 orang, salah satunya seorang wanita. Dari penangkapan, satu pucuk senjata api berhasil disita petugas. Barang bukti sabu keseluruhan berjumlah 23 kg. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko mengatakan, narkoba sebanyak 22 kg yang disita dari kedua tersangka rencananya akan diedarkan di Kota Medan. Polisi masih memburu pemasok dan calon penerima narkoba dari keduanya guna mengungkap jaringan ini secara menyeluruh. TKP di Jalan Petabunan Sebalai, Kabupaten Batubara. Jadi dari hasil penangkapan tanggal 30 kita dapatkan informasi, kemudian kita laksanakan penyelidikan, rekan-rekan Satres Narkoba mendapatkan informasi, kemudian berangkat ke Batubara. Batubara kita cek informasi tersebut, ternyata kita berhasil mengamankan ada dua tersangka atas nama FS 42 tahun dan atas nama EA 38 tahun. Kemudian didapatkan barang bukti ada satu karung goni yang berisikan 22 bungkus kemasan teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 22 gram. Di dalam satu unit mobil Toyota Avanza. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam dipenjara selama 15 tahun atau maksimal dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Adi Palaparahap, iNews melaporkan. Kembali.